Saya cuma berpesan sama Bila, jaga anak ini baik-baik. Jangan kamu sakiti dia. Jangan pernah seorang laki-laki atau suami memukul istri. Kamu akan berhadapan salah satunya selain orang tuanya Lesti, berhadapan dengan saya. Bun, di video itu kan Bunda sempat bilang apa namanya berhadapan dengan ya, saya sebelum menikah sama kamu itu. Untuk orang yang baru ke channel ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Ketika isu keberantakan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar hangat diperkatakan umum, video lama Inul Daratista yang memberi amaran kepada Rizky tidak bersikap kasar terhadap wanita yang telah dianggap sebagai anaknya sendiri itu kembali viral. Tidak hanya itu, Inul turut mengakui sentiasa bersedia jika Rizky melakukan sebarang kekasaran terhadap isterinya. Dan sekali lagi, Inul membuka mulut memberikan kenyataan terhadap situasi yang sedang dihadapi oleh Lesti. Menerusi perkongsian di Instagram, Inul meluahkan rasa dan juga nasihat buat Lesti Kejora. Kata Inul, "Anakku sayang, jangan pernah berasa sakit hanya kerana tamparan orang lain yang cuma membuatkan kesan merah dan luka kecil. Kerana proses menjadi orang yang hebat itu banyak fasa yang harus dilalui. Saat ini sudah dimulai gendang persaingan hidupmu. Bagaimana kamu harus bersedia menghadapi, apatah lagi kamu berhadapan dengan sosok yang membuatkan kamu memiliki bayi comel sekarang dan sudah pernah jadi sebahagian dalam kisah cintamu," katanya. Dalam pada itu, Inul turut memberitahu yang dia paling membenci lelaki yang ringan tangan dan menggunakan kekerasan terhadap kaum wanita. Kata Inul lagi, "Anakku, Bonda yakin sekali daripada awal bertemu denganmu, kamu adalah pilihan. Hadapi rasa sakit itu terlalu murah, terlalu remeh dan naif. Jika kamu sampai turunkan harga dirimu, berkorban demi dia yang tidak sayang kepadamu. Bonda paling benci dengan lelaki dan suami yang suka ringan tangan. Hal ini bermaksud ia sudah jadi penyakit, tidak ada penghormatan dan penghargaan kepada perempuan, apatah lagi yang bergelar isteri. Bonda terlalu sayang kepadamu meskipun jarang bertemu, selalu mendoakanmu. Hadapi jangan lemah," tulisnya lagi. Untuk korang yang sukakan video ini, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.